empty and GLX 4x4 empty. Halo semuanya, kembali lagi di Otonet Max. Ya, hari ini kita lagi di acaranya launching Mitsubishi Pajero Sport Exit dan GLX. Tapi bedanya adalah ini adalah versi yang CKD, jadi dirakit lokal. Tadinya yang dirakit lokal itu baru yang versi Dakar, Dakar 4x4 sama Dakar Ultimate. Sekarang semua Pajero Sport udah dirakit secara lokal. Saat ini kandungan lokalnya sudah 32%, tapi nanti akan bertambah terus. Terus unit ini juga adalah unit Exit lengkap dengan aksesoris. Contohnya dia dapat di sini underguard, ini aksesoris juga. Terus ada talang air, terus di belakang ada muffler cutter, termasuk underguard belakang. Nah, yang gue baru sadar karena gue baru nyobain Strada Triton, ternyata antara Pajero Sport sama Strada Triton itu di bagian kolongnya sini. Di sini ada underguard buat mesin yang terbuat dari besi yang tebal. Jadi kalau misalnya kalian offroad dikit terus kepentok batu, itu nggak langsung kena mesin. Ada underguardnya dulu. Terus kita lihat dari depannya, antara varian yang Exit dan Dakar itu sebetulnya hampir nggak ada bedanya. Bedanya lampunya. Kalau yang Exit dia masih proyektor headlamp biasa, kalau yang Dakar sudah proyektor LED. Dan di sini tetap ada LED positioning lamp di bagian bawah sini, jadi sama seperti Dakar. Tapi dia belum LED DRL. Nah, terus kalau misalnya kita lihat ke sini, ini ada yang beda dibandingkan dengan Exit yang sebelumnya. Yang sekarang dia punya pelek 18 inci, ini warnanya tuh agak grey-grey gitu. Kalau misalnya yang Dakar, itu dia warnanya two-tone. Kalau yang ini single tone, tapi gue suka warnanya kayak grey gelap gitu, tapi nggak terlalu gelap gitu ya. Jadi kelihatannya keren. Terus di sini, dia punya dop logo Mitsubishi yang belakangnya warna hitam. Nah, kita lihat juga di sini dia punya linernya itu rapi ya. Nah, sebelum kita jalan, lanjut ke belakangnya, gue mau ngasih tahu juga, kalau untuk Mitsubishi Pajero Sport yang ini, yang Exit, dia mesinnya masih pakai mesin yang sama dengan Strada Triton. Jadi dia masih pakai mesin 4D56, di mana dia mengeluarkan tenaga 130 horsepower, dan ini merupakan mesin yang udah teruji baik di Strada Triton maupun di Pajero Sport yang lama. Nah, kalau misalnya Pajero Sport yang lama, itu kan dia punya transmisinya 4 percepatan untuk mesin 4D56. Kalau yang ini dia punya transmisinya 5 percepatan, jadi lebih tinggi dibandingkan model sebelumnya. Terus kalau kita lihat dari samping, ini hampir nggak ada beda dengan yang Dakar. Kayak contohnya, spionnya sudah chrome, di bawahnya ada footstep juga, terus pegangan pintunya juga sudah chrome. Nah, ini aksesoris yang tadi gue bilang, talang air ya, ini opsional. Di sini juga udah dikasih chrome, sampai ke belakang. Jadi nggak ada bedanya dengan yang Dakar. Cuma kalau misalnya kita lihat di sini, dia belum pakai rem cakram, masih pakai rem drum. Nah, ini juga kita lihat ya, ini tuh dalamnya juga rapi ya, nggak kebuka gitu. Terus kalau kita lihat bagian belakangnya, untuk yang varian Exit sekarang, itu sudah dikasih spoiler belakang. Jadi nggak kelihatan gundul ya, lebih lengkap. Ini ada defogger, udah ada lampu rem di bagian atas sini, terus lampu ini juga udah LED. Sekarang kita buka belakangnya. Nah, dia bagian di sini, dia tuh nggak di downgrade. Jadi dia tetap dapat tempat penyimpanan di sini, tempat dongkrak juga semuanya rapi di sini. Dan kalau misalnya kita mau ngelipat, ini juga gampang, soalnya dia bisa dilipat rata lantai, jadi lebih mudah dan lebih luas buat bawa barang bawaan. Kita tinggal pencet di sini, tarik, abis itu tutup ke bawah. Udah deh, langsung kelipat rata lantai. Seperti ini. Jadi kalau mau bawa barang, itu lebih luas, nggak ada yang tutup di sebelah kanan, sebelah kiri. Dan di sini juga langsung dikasih lampu di bagian atas sini. Jadi lampunya dari depan, tengah, belakang. Biasanya kan belakang suka di downgrade ya. Kalau ini enggak. Semuanya lengkap. Oke, kita tutup aja. Terus di sini dia nggak ada logo Dakar. Dan dia di sini, dia punya 4 parking sensor. Nggak di downgrade. Di sini juga ada kamera parkir. Jadi lengkap. Kamera parkir ada. Sensor parkir pun juga lengkap. Dan di sini ini juga aksesoris tambahan. Dan ini muffler cutter juga aksesoris tambahan. Terus ban serepnya ada di bagian bawah sini. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam interiornya Mitsubishi Pajero Sport Exit Automatic. Nah, bisa kita lihat, interior ini sebetulnya nggak ada bedanya. Dia punya setir yang sama seperti model Dakar. Terus, kalau yang sekarang, karena dia versi CKD ini ada improvement, ini rasanya lebih mewah karena dia sudah pakai jok kulit warna hitam.
gak cuma jauh kulitnya aja, tapi ke door trimnya pun juga ada lapisan kulitnya yang sama seperti varian Dakar. Dan gue suka ya, kursinya ini tuh enak gitu dudukin. Konturnya tuh pas, dan bahan kulitnya nih cukup lembut. Dia udah ada pengatur ketinggian kursi, udah ada pengatur ketinggian juga buat seat belt, dan kita dapat setir di sini ya. Ini sudah tilt dan teleskopik, jadi untuk mengatur posisi pengemudi itu jauh lebih mudah. Terus kalau kita lihat speedometernya, dia udah ada MID di tengah sini, tapi tidak seperti varian Dakar. Speedometernya kurang lebih hampir sama, dan kalau misalnya kita lihat tengahnya ini, dia punya head unit yang sudah cukup lengkap. Sudah ada Bluetooth, sudah ada DVD, udah ada peta, pokoknya udah lengkap di sini. Terus di bawahnya lagi, dia ada AC yang sudah elektrik, dan ada mode autonya juga di sini. Nah, ke bawah lagi, ini ada hazard, ada passenger airbag, dan di sini ada dua buah slot. Yang pertama untuk kabel HDMI, jadi buat colokin kayak HP segala macem ya. Terus di sini ada untuk USB yang terhubung ke head unit. Jadi di sini bisa dibuka nih ya. Ini buat map, buat micro SD, buat masukin peta navigasi. Nah, cuma ini jangan diambil-ambil ya. Jadi kalau misalnya mau colok USB, ini ke sini aja. Terus di sini ada buat pengontrol AC belakang. Jadi kalau misalnya AC table blower belakang kita mau dimatiin, bisa pencet di sini. Nah, untuk yang varian Dakar, dia kan udah high console. Tapi untuk yang Exit dia belum high console. Jadi di sini masih modelnya agak ke bawah, tapi ini masih gampang dioperasikan. Ini juga transmisinya 5 percepatan, cuma udah ada tiptronicnya juga. Jadi kita bisa ubah ke manual. Terus di sini ada dua buah cup holder, rem tangannya sudah pakai kulit, dan ini juga center console-nya ini bisa dijadiin tempat sandaran tangan. Dan ini juga sudah pakai lapisan kulit juga. Dan kalau misalnya kita buka, ini di sininya ada tempat penyimpanan dua layer. Yang pertama buat barang-barang kecil, yang kedua buat barang-barang yang gede, bisa masuk ke dalam gitu. Nah, ini juga bahannya kulit ya, jahit-jahitannya juga asli. Jadi kalau misalnya kita nyetir, ini bisa buat tempat sandaran tangan. Nah, kalau kita lihat lagi, di sebelah kanan sini dia nggak ada push start stop engine button, jadi masih model kunci biasa. Di sebelah kanan itu ada electric mirror lengkap dengan power retractable. Jadi bisa nutup otomatis. Terus di sini ada kaca. Di sini juga ada kaca, tapi belum ada lampunya. Terus di sini ada lampu. Ini pertama lampu interior. Terus kalau mau lampu individual buat kanan kiri, pencet di sini. Bukan di sini. Nice. Ini ada tempat buat kacamata. Terus di sini bedanya yang CKD sama CBU, yang CKD ini dia ada tombol buat kunci pintu. Jadi kalau misalnya kita mau kunci pintu, tinggal pencet di sini. Yang dulu itu nggak ada. Power window juga lengkap sama seperti kemarin. Overall sih betul beda cuma jok kulit doang ya. Tapi nambah jok kulit itu langsung kayak rasanya tuh lebih mewah gitu dibandingkan model yang lama yang belum pakai jok kulit. Nah, terus ini juga Pajero Sport GLX 4x4. Nah, bedanya dibandingkan dengan versi yang lama, sekarang dia punya features baru di dalam interiornya. Memang Pajero Sport ini juga banyak digunakan buat kalian yang suka off-road ya. Makanya juga dia punya velg 16 inci yang gampang kalau misalnya kalian mau ganti ban MT itu nyarinya banyak gitu dibandingkan velg 18. Memang 4x4 itu kan biasanya buat tanah, buat segala macam ya. Kemudian ini adalah varian GLX yang baru, dia udah CKD juga dan ada satu fitur tambahan. Nah, bedanya yang GLX sama yang Exit, dia ini udah 4x4. Jadi penggeraknya itu nggak cuma belakang doang, dia juga depan belakang. Ada transfer case-nya sama seperti Strada Triton. Nah, karena Pajero Sport juga SUV sejati, makanya dia ada varian 4x4-nya. Jadi memang sudah dari bawaannya itu memang benar-benar SUV gitu. Ground clearance-nya tinggi 218 mm dan dia juga punya water wading yang tinggi juga. Tapi meskipun dia tinggi, dia punya radius putar 5,6 meter. Jadi mudah untuk putar balik. Sekarang kita langsung masuk ke dalam yuk. Nah, sekarang kita masuk ke dalam interiornya yang tipe GLX. Ya beda banget ya sama Exit tadi ya. Kalau yang Exit kan lebih mewah, memang diperuntukkan buat kemewahan gitu ya. Kalau yang ini lebih ke utilitas. Makanya part-part di sini juga beda. Contohnya setirnya belum kulit, tapi desain setirnya sama. Terus di sini juga belum kulit, dia masih biasa. Dan yang berbeda dibandingkan dengan versi sebelumnya, di versi CKD ini dia sudah punya AC digital dan sudah ada fitur auto juga. Jadi kalau misalnya kita masuk gitu ya, lagi panas, langsung pencet auto, dia akan menyesuaikan dengan temperatur yang kita sudah set di sini. Nah, by the way, terus karena dia 4x4, makanya dia punya transfer case di sini. Jadi ada tuas kedua yang kecil.
ini dia sudah pakai shift on fly. Jadi kalau misalnya kita pengen ganti ke 4H, dia tinggal langsung pindah engine coupling aja. Sambil jalan nggak masalah. Jadi dia tuh agak berbeda dengan mobil 4x4 lainnya, lebih advance. Oke, setelah kita lihat-lihat Mitsubishi Pajero Sport Exit ini dan Mitsubishi Pajero Sport GLX, untuk yang varian Exit ini, dia dibanderol dengan harga Rp467 juta. Sedangkan untuk yang varian GLX, dibanderol dengan harga Rp509 juta. Lebih mahal karena dia punya penggerak 4x4, pajaknya beda. Oke, itu aja sekian dari Outer Max. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe kalau misalnya kamu belum. Kalau punya komentar, bisa komen di bawah. Saya Hanif, undur diri dulu. Terima kasih telah menonton. Bye!